Angin puting beliung menerjang wilayah perkotaan di Kabupaten Garut tanggal 2 April tahun 2022. Hembusan angin kencang berputar disertai hujan deras itu merobohkan atap pabrik dan menerbangkan puing-puing bangunan. Kengerian saat angin puting beliung menerjang dirasakan warga di beberapa tempat. Astagfirullahaladzim. Sejumlah video amatir rekaman warga yang memperlihatkan angin menerbangkan puing-puing bangunan beredar di masyarakat. Seperti Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, dan Karangpawitan. Belum diketahui pasti lokasi bangunan yang rusak dalam video tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Garut Satria Budi, membenarkan bahwa peristiwa angin puting beliung yang terjadi itu merusak bangunan. Betul, terjadi hujan deras disertai angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan, kata Budi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Kendati demikian, BPBD Garut belum menerima informasi rinci mengenai kondisi sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan. Berdasarkan penelusuran pihak BPBD, diketahui puing-puing bangunan tersebut berasal dari kawasan pabrik di wilayah Copong. Budi menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.